Sebutnya nang ngendi, Mas? PT sampean PHK dirumahkan apa tetap nyambut gawe? Dirumahkan. Dirumahkan berapa lama? Belum. Sudah berapa lama? Setengah bulan, Pak. Setengah bulan. Masih dibayar enggak? Enggak. Kalau THR Mas mau bos. Dirumahkannya masih dibayar apa enggak? Rasa wedi? Enggak, Pak. Oh, enggak dibayar sama sekali. Tapi nanti dapat THR. Hah? Kalau THR. Aku yakin. Oh, dong. Dari pihak bangunan sudah ngasih tahu. Kalau oh, gitu. Ya. Terus sampean sekarang kerja apa selama di rumah gitu? Di rumah macel lah. Hah? Macel. Macel apa? Lemah siapa di macel? Bantu orang tua. Oh, rumahnya kamu di sini? Ampel. Di Ampel. Wong tuane nang Ampel. Duwe rumah? Ya, sedikit. Lemahnya dhewe ngene tanggane. Pak E. Ngene Pak E. Mbok tanduri apa? Sapi ya ini, Pak. Hah? Sapi. Sapi. Wes video pangan sing uga vitamin C ne uga. Oke lara weteng ya kowe. Ya, wes manfaat. Pas-pas mane. Yo ora entuk. Jenengan nyambung gawe nang endi? Badan GS mekanik. Nggih. Sampeyan di PHK dirumahkan? Dirumahkan. Berapa lama sudah? Per tanggal 20 kemarin. Per tanggal 20. Oh, caramu ngadu masker kleru Mas kelorot. Kan dhuwur kuping kok ya. Nah, set, satunya. Wah, oh, ini ganteng kamu ya? Iya. Putranya pinten? Kali, Pak. Loro. Nah, kok ini media ada demo? Nggak ada. Nah, ini berdemo, Mas. Pernah di kawan demo, Pak? Nggak ada. Pernah ini udah ada demo? Nggak ada. Biasanya lah, ya, Nek? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nah, itu bojone? Istri juga kerja. Kerja apa? Ikut ini di bajaringan aja. Apa? Itu perusahaan bajaringan. Terus sampean nang omah apa nyambene apa selain iki? Kewan lokal apa? Iya. Masih. Jadi kan masih enak proyek dadani ya, Mas. Satunya masih orang tua masih ikut orang tua aja. Terus sampean melu? Iya. Laden apa melu nepo? Lainnya, kalau saya disuruh nangani lainnya, Pak. Lainnya ke, Pak? Maksudnya tentang instalasi, apa instalasi lainnya selain melepo oleh pasang soto. Instalasi ya bisa? Ada. Oke, dia nih. Lagi sama apa-apa bisa ya? Jadi bupati belum pernah, Pak Yolati. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Ya, silahkan dengannya sehat ya. Amin. Semoga manfaat, ya. Siap. Ya. Oke. Terima kasih. Masalahnya memang tidak cukup mudah. Saya terima kasih teman-teman bisa bersabar. Suasana memang tidak seperti tahun-tahun lalu dan ini membutuhkan satu sikap ketenangan batin, kekompakan, pasir hiburan, terpostriro, tolong menolong, tolong royong. Tidak bisa enggak. Sementara COVID-nya belum turun, tapi insya Allah sudah mulai melandai. Berdoa saja, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik agar segera turun. Amin. Kita bisa berhubungan. Tapi rasa-rasanya mulai hari ini para simpatikan itu berubah. Cara berpikirnya berubah. Ya memang kita hidup dengan COVID di kanan kiri depan belakang. Yang penting jangan nempel ke kita. Caranya tidak nempel tidak terlalu sulit. Sering-sering cuci tangan seperti itu. Jangan terlalu sering cuci tangan pakai alkohol nanti terjadi iritasi. Tangan kita tidak telan. Pakai air sabun biasa saja. Cuma dua. Air mengalir sama sabun. Pakai masker terus. Setidaknya kalau satu orang punya 2-3 masker di rumah, pakai itu juga. Yang 4 jam sekali dibersihkan. Selalu jaga jarak. Jaga jarak menjadi kesadaran. Kalau jenengan numpak angkot tinggi, jangan sampai susah. Itu susah mending orang. Anda tidak kenal dengan orangnya. Hindari betul-betul sentuh. Kalau bersihin batu, etikanya dulu. Maka sebenarnya dengan masker saja sudah bisa membalik rumah. Ini perilaku kita. Kalau kita tidak mau, tetap ada. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan hidupnya sehat. Suka tidak suka, jangan harusnya.
kita semua harus menjadi tentaranya, garda paling depan untuk melawan COVID. Tapi yang paling depan adalah kita. Dan melawannya COVID itu nggak sulit sebenarnya. Itu tadi saya sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu juga. Jadi namun cabai itu vitamin C-nya banyak. Cara pertama juga sebenarnya yang loteng dari itu kita minumnya, ini yang loteng dari itu. Nah, kita bisa mengeluarkan mungkin jenengan yang dalamnya ada pekarangan ciri-ciri tanduruna sayuran. Maka saya membuat program namanya Joko Tonggo itu Pak, mungkin nanti bisa dibantu dalam bisa berbintang tim. Joko Tonggo ini sebenarnya kader kita tidak berebut. Tadi malam saya telepon pada dua kades dari Banyumas. Bagaimana ini pemerintah? Kami mendaftarkan judek. Kami dibentur-benturkan dengan rakyat. Kaget saya. Ya Allah. Kayaknya Jawa Tengah nggak begitu. Ada cara-cara kita rembukan, gotong royong, tepol seliro, ada. Nggak usah, nggak usah. Bantuan ini akan kurang. Akan kurang terus-menerus. Karena tiap hari ada orang ngacung. Saya kurang Pak, saya belum Pak, saya korban Pak, macam-macam. Apakah nanti dapat yang 600 ribu atau yang 200 ribu? Apakah dapat PKH atau yang lain? Nah, hari ini kami kantor PRI, sama teman-teman. Kita datang, kita ngumpul lagi untuk kita berbagi. Di May Day ini, yang saya pikirkan cuma satu. Bagaimana nasib kawan-kawan dulu yang kena PHK atau dirumahkan. Lalu masih kerja alhamdulillah. Tapi kerja pun protokol kesehatannya mesti baik. Maka Joko Tonggo ini harapan kita menjaga tetangga. Kalau satu RW kita saling menjaga, ibu hamilnya ada berapa, di sini jangan kurang. Mana ada pesan dari BKKBN. Gara-gara COVID, rumah kabel, bahaya malah. Ini penting. Berapa orang tua, apalagi orang tua yang mohon maaf, mereka punya sakit bawaan. Terus dipinggirkan dulu, nggak boleh ketemu orang. Kalau bisa, ambil kelumpulan. Jangan ambil risiko. Jadi, dengan kata bahaya atau sopong, jangan dipertemukan dengan banyak orang. Kalau ada tamu, sudah jalan jauh. 2 meter paling jalan. Terus kemudian penyandang disabilitas. Nah, setelah itu mencatat siapa belum masuk. Mungkin ada kawan-kawan kita yang main untuk ngeyel, kemudian nyekat mudik. Nah, yang ngeyel nyekat mudik dicatat di karantina. Itu baik-baik aja. Karantina ya bro, tanggono, saya senang. Aku diajak senang karena babin mati mas. Di beberapa daerah sudah. Jadi ngasih hasil putus siap. Ya Allah, yang diri sehat, pempuk. Penyakitnya gak akan masuk. Dilawan. Dan ngelawannya itu ilmiah. Jadi kan mulai waktu-waktu mumat-mumat gitu kan. Nah itu dihitung. Itu petang dino. Dan mulai kerosok. 4 hari sampai 7 hari itu. Sampai gerges-gerges. Lagi tentaranya awal di enam gerak di beluk. Greng. Berarti gejala nanti jenengan itu. Kalau jenengan muat, pada paksa. Nah, bagaimana menguatkan tentara jenengan di dalam tadi itu? Laraga, jenengan tutupi ini dan sebagainya. Nah, kita semua punya risiko karena yang bisa menularkan sekarang tidak kita ketahui gejalanya. Pakai termal gan itu sudah tidak terlalu tepat. Sudah tidak tepat. Maka dari jaga-jaga. Taipei, Hong Kong. Kemarin saya telepon semua saudara kita di sana. Mereka nggak ada yang di lockdown, tidak ada yang PSBB model Indonesia. Mereka tetap bekerja. Shiftnya dikurangi, ya. Shiftnya dikurangi. Jaga jaraknya terus. Nah kita memang kurang disiplin soal itu. Nah, kita bisa disiplin. Nah Joko Tonggo ini harapannya tidak hanya menjaga dari itu, tapi ada dua yang lain berikutnya. Sosialnya kena, ekonominya kita siapkan. Makanya kita siapkan jimpitan, digerakkan lagi. Mungkin ada orang lebih. Nyumbangnya tak sumbang roti, tak sumbang gula, tak sumbang minyak. Nah, terus nanti apa? Tandu saja dulu. Nanti ada warga yang membutuhkan, dikasih. Rasa rebutan. Banyak orang baik. Hari ini kawan-kawan korpri nyumbang, tapi kemarin tiba-tiba ada 1000 paket dari perusahaan dikasih. Padahal saya kasih 1000 paket. Ini kayak besok. Tapi oleh saya kayak gitu. Atau saudara-saudara kita, saudara-saudara jenengan yang ada di Jabodetabek gak pulang. Saya ngurus setiap hari pakai WA. Pak Ganjar namanya Pak Ganjar. Apa? Keluhan Pak. Nah, diam. Gak punya Pak, butang hari.
Saya dapat perwakilannya di sana. Nah, kemarin masyarakat Boyolali, ya, Semarang, Solo, sampai Puni, ada nggak masyarakat yang ada di sana? Hari ini dari Tegal, alumni SMA 1 Tegal membagi paket di sana. Hari ini. Pak Ganjar bisa nggak kasih sambutan? Nggak bisa, saya lagi jalan, guys, pakai ini nih, wacana, guys, sambutannya saya tulis di WA, wacana. Itu wacana juga setengah menit rampung. Orang peduli banyak. Nah, kalau ini dimasukkan ke lumbung pangan, di Jogol Tonggo, maka kita nggak usah rebutan. Nggak usah nunggu dana desanya kapan, nggak usah ditunggu. Nggak usah nunggu dari Kementerian Sosialnya kapan. Kita nanti malah berdebat, ya kan, data itu malah gendutan. Wis rasa saat ini piye carane awake dhewe iso bareng-bareng. Matur Pak Kades, matur Pak Camat, kok Kades yo bingung matur Pak Camat, ben kok tekan Pak Bupati tekan kami. Ada banyak perusahaan yang masih peduli, ada banyak orang yang ingin menyumbang, dan itu kita kuat. Nah, saya minta, kenapa pekarangan mesti ditanduri? Wong Jawa, nek wis ana berhasil iki tenang. Ini ada kecapnya enggak ini? Ada. Kecapnya tuku dhewe. Nah, kalau desa kayak zaman saya cilik itu, saya ngalami di bawah mangu sana makan dulu pakai garam. Untuk gereh layur itu enak ekor. Sambal bawang nanti abape mangu, enak ekor yang nanti rangkuman saya ini. Iya kan? Itu nikmat luar biasa. Kadang-kadang si kecap kalau berambang, saya mengalami semuanya. Jadi apa? Wong Jawa bisa bayangkan. Petuluh. Godong apa sih ngerasa dipangan baru Wong Jawa? Bisa dipangan. Karena dalam pintu aja nggak bisa, pintu batas. Jadi kita bisa, kita kreatif sekali, kita kreatif. Dan kita punya tempat di Roskilde yang kita bisa tolong menolong dan saling bantu. Beberapa daerah sudah, jadi ngasih hasil potensial. Yang aku ingin dari sehat, pemukul, penyakitnya nggak akan masuk. Dilawan. Dan melawannya itu ilmiah. Nah, jadi kan mulai waktu-waktu mumat-mumat gitu kan. Nah, itu dihitung, itu petang dino. Dan mulai kerosok. 4 hari sampai 7 hari itu sampai gerges-gerges lagi tentaranya awal di enam jero lagi belum greng lagi di jalan nanti jenengan itu kalau jenengan kuat pada persen. Nah, bagaimana menguatkan tentara jenengan di dalam tadi itu laraga jenengan tutupi ini dan sebagainya. Nah, kita semua punya risiko karena yang bisa menularkan sekarang tidak kita ketahui gejalanya. Pakai termalgan itu sudah tidak terlalu tepat. Maka dari jajaran Taipei, Hong Kong, kemarin Sabtu pun semua saudara kita di sana. Mereka nggak ada yang di lockdown, tidak ada yang PSBB model Indonesia. Mereka tetap bekerja. Shiftnya dikurangi, ya, shiftnya dikurangi. Jaga jaraknya terus. Nah, kita memang kurang disiplin soal itu. Nah, kita bisa disiplin. Nah, Jogor Tombo ini harapannya tidak hanya menjaga dari itu, tapi ada dua yang lain berikutnya. Sosialnya kena. Ekonominya kita siapkan, makanya kita siapkan jimpitan, digerakkan lagi. Mungkin ada orang lebih nyumbangnya, tak sumbang roti, tak sumbang gula, tak sumbang minyak. Nah, terus nanti apa? Tandu saja dulu. Nanti ada warga yang membutuhkan, dikasih. Oh, rasa rebutan. Banyak orang baik. Hari ini kawan-kawan korpri nyumbang, tapi kemarin tiba-tiba ada 1000 paket dari perusahaan dikasih. Pakai saya kasih 1000 paket itu. Ini kayak besok, oh. Tapi saya banyak. Atau saudara-saudara kita, saudara-saudara jenengan yang ada di Jabodetabek nggak pulang. Saya ngurus setiap hari pakai WA. Pak Ganjar namanya Pak Ganjar. Oh, apa? Keluhan Pak. Nah, diam. Nggak punya Pak, Bu Takri. Dia kantor perwakilannya di sana. Nah, kemarin masyarakat Boyolali, ya, Semarang, Solo, sampai Puni. Ada nggak masyarakat yang ada di sana? Hari ini, dari Tegal, alumni SMA 1 Tegal membagi paket di sana hari ini. Pak Ganjar bisa nggak kasih sambutan? Nggak bisa, saya lagi jalan, guys, pakai ini wacana, guys, sambutannya saya tulis di WA, wacana. Itu wacana juga setengah menit rampung. Orang peduli banyak. Nah, kalau ini dimasukkan ke lumbung pangan, di Jogol Tonggo, maka kita nggak usah rebutan. Nggak usah nunggu dana desanya kapan, nggak usah ditunggu. Gak usah nunggu dari Kementerian Sosialnya kapan. Kita nanti malah berdebat, ya kan, data itu malah gendutan. Wis rasa saat ini piye. Nah, diam. Gak punya Pak, Bu Takri.
Saya kantor perwakilannya di sana. Nah, kemarin masyarakat Boyolali, ya, Semarang, Solo, Satel Puni, ada nggak masyarakat yang ada di sana? Hari ini, dari Tegal, alumni ASEPA 1 Tegal membagi paket di sana, hari ini. Pak Ganjar bisa nggak kasih sambutan? Nggak bisa, saya lagi jalan, guys, pakai inginnya kewacanan, guys, sambutannya saya tulis di WA, kewacanan. Ini wacanannya juga setengah menit rambut. Orang peduli banyak. Nah, kalau ini dimasukkan ke lumbung pangan, di Jogol Tonggo, maka kita nggak usah berita. Nggak usah nunggu dana desanya kapan, nggak usah ditunggu. Nggak usah nunggu dari Kementerian Sosialnya kapan. Kita nanti malah berdebat, ya kan, data itu malah gendutan. Wis rasa, saat ini piye caranya awal EDW bisa bareng-bareng. Matur Pak Kades, matur Pak Camat. Kok Kades ya bingung, matur Pak Camat. Dan itu tekan Pak Bupati, tekan kami. Ada banyak perusahaan yang masih peduli, ada banyak orang yang ingin menyumbang. Dari itu kita kuat. Nah, saya minta, kenapa pekarangan mesti ditanduri? Wong Jawa, yang biasanya berhasil ini tenang. Ini ada kecapnya enggak ini? Ada ya? Kecapnya tukuh dewe. Nah, kalau besok kayak zaman saya cilik itu, saya ngalami di bawah mangu sana makan dulu pakai garam. Untuk gerai layur itu suwe nak ekor. Sambal bawang nanti ababe mangu, suwe nak ekor yang nanti langsung saya ini. Ya kan? Itu nikmat luar biasa. Kadang-kadang si kecap kalau berambang, saya mengalami semuanya. Jadi apa? Kong Jowo bisa bayangkan. Tetulah. Bodoh apa sih ngerasa dipangan baru Kong Jowo? Bisa dipangan. Paling dalam pintu aja nggak bisa. Pintu batas. Jadi kita bisa, kita kreatif sekali, kita kreatif. Dan kita punya tokoh di Roskei lagi yang kita bisa tolong menolong dan salurkan. Gila, menembak, naik sampean raya semangat, gelapi di dol, gak apa-apa. Gila, biasa ikut jalan yang sih, jempir yang berat. Kalau berat? Mayan berat. Mayan jempir bulan barang, gitu. Karena celengan itu kan ya, yeah. Tapi jahit, gak apa-apa, dodolan, buat Facebookan, gitu ya. Bapak Ibu teman-teman dari Boyolali, saya menyampaikan terima kasih dari PT, jaga keamanan. Karena kalau kurang lapar, tidak ada yang memperhatikan tentang kirimannya maksudnya kriminal. Kalau sudah masuk kriminal, yang umat beliau berdua ini umat nanti. Nah, mari kita jaga agar tenteram, agar aman, agar kita bisa tumpah. Boyolali top lah. Tampak-tampak ada HRD dari berbagai perusahaan. Oh, ada HRD-nya? Nah, sini. Ini mumpung ada HRD-nya. Pak, saya menyampaikan terima kasih, Pak. Saya tahu perusahaan Anda sulit, saya tahu. Saya kira nggak ada sekarang perusahaan yang ngacung saya di Batman, nggak ada. Nah, saya minta tolong pada perusahaan ini, kita berbagi. Kita rasakan semuanya. Kemarin saya ngajak beberapa perusahaan, alhamdulillah malu bantu. Pak Ganjar, saya memang memperhatikan. Pak Ganjar, saya memang merumahkan. Ya, Pak Ganjar butuh bantuan apa? Yuk, sampai nyumbang berapapun lah. Kita belikan sembako, kita berikan pada pegawai pegawai panjenengan. Minimal meluluriti. Wah, saya juga nggak mampu, Pak, semuanya. Seenaknya. Nanti kita bantu dari yang lain. Bahkan ada perusahaan kemarin yang tidak ada PHK sama sekali, perusahaan masih berjaya nyumbang pada saya. Boleh nggak ke sana? Boleh. Ini mau ada sumbangan lagi dari Jakarta, saya tidak terlalu kenal, tapi dia bisa melakukan. Atau teman Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mesti ada yang perhatian. Yang perhatian siapa perusahaannya. Lalu kita dampingi oleh apa pemerintah. Kalau perusahaannya tetap perhatian, pemerintahnya ikut memperhatikan, mari kita bikin mereka ayem dulu. Karena sebenarnya mereka itu deg-degan separuh panik.
besok makan apa dan di mana. Nah kalau hari ini kita pakai pola Boyolali menarik. Boyolali ternyata sudah menyiapkan beratnya 150 ton. Nah kami dari Korpri, dari Pemprov sekarang ngirim lauknya begitu ya. Kita kirim ikan dan sebagainya. Nah ini cara kita mengamankan mereka setidaknya 1 bulan ke depan. Kalau mereka aman, pikirannya ayem, dapurnya ngebul, mereka tinggal berkreasi. Tadi ada yang menjahit masker, ada yang masih bisa jadi tukang batu. Mungkin ekonomi kreatif akan muncul dengan jualan dan sebagainya. Sehingga mereka tetap bisa survive ya, tetap bisa survive. Kami lagi siapkan program-program assessment kepada mereka-mereka ini. Kalaulah mereka nanti apa namanya tidak bisa bekerja lagi benar-benar, itu mau bekerja apa? Agar kita menyiapkan desain pelatihan mereka, menyiapkan apa keterampilan mereka, menyiapkan akses modal mereka, menyiapkan pendamping-pendamping mereka. Sehingga kita ayem, nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk-ngamuk, tapi mari duduk bersama. Kita bicara. Nah hari ini saya menyampaikan terima kasih teman-teman Korpri dari Jawa Tengah, dari Pemprov, teman-teman dari Boyolali, mereka peduli di Mei di Hari Buruh ini, mereka membantu buruh. Sekali lagi, mereka membantu buruh. Jadi suasana ini adalah suasana relasi hubungan industrial yang bagus, yang kita harapkan di kondisi yang susah ini, mari kita peduli antar sesama, wabil khusus di Mei di ini dengan para buruh. Itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Ya, oke, makasih. Ikan ini beras dari Korpri Boyolali. Kemudian yang dari Pak Gub dari Korpri Provinsi itu 1 kilo ikan, 2 kilo minyak goreng dan 10 Indomie. Itu saja sembakonya ya. Kita bagi 1000 buruh. Jangan apa ya. Di 11 perusahaan. Jadi kemarin kita datanya sekitar saat totalnya 3000 lebih kan itu yang PHK yang sama yang dirumahkan, tapi sementara cakupan kita baru 1000. Gitu. Yang sisanya ada upaya? Nah, kita menunggu nanti keputusan pimpinan karena kebetulan informasi sore itu kan menunjukkan instruksi Pak Gubernur bahwa Pak Bupati, Pak Wali Kota itu, Kabupaten Kota untuk menyiapkan ini bantuan sebenarnya MAIDE ini, tetapi saya tidak tahu informasi Pak Anubu Sakina, Kepala Dinas Naker Prop itu nanti ada surat tertulis. Makanya nanti sekiranya ada kebijakan itu, ada instruksi tertulis ya, kemungkinan Pak Bupati Boyolali akan menindaklanjuti untuk memberikan yang lain begitu. Gitu teman-teman. Okay.